bahwa sumpah atau janji yang akan saudara-saudari ucapkan ini akan Pancasila dan Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah. Suara kita harus tetap kerjasama agar bisa untuk tahun depannya jadi 2 atau 3, 4 kursi gitu. Saya sebagai anggota dewan sesudah terlantik nanti, saya akan menjalankan pertama visi dan misi Partai Perindo yang diterapkan untuk sebagai anggota Perindo, yaitu untuk mesejahterakan rakyat. Kita ini di partai apapun, kita ini di agama apapun, kita ini di komunitas apapun, yang penting keyakinan. Keyakinan hidup itu harus bersandar kepada yang kita yakini. Yakin kepada yang gaib itu nomor satu. Karena yang gaib itu terkadang tidak diketahui oleh semua orang, termasuk kita, tapi keyakin kepada yang gaib. Wakil Arman itu jadi anggota DPR bukan karena pintarnya, bukan karena punya dekking, bukan karena hebatnya. Bagian Arman juga yang anggota DPR, memang itulah sudah diperjalankan oleh Tuhan. Tuhan mengendaki cara hidup saya seperti ini, dan saya ikhlas menerima apa yang diputuskan Tuhan. Saya tidak seperti yang dibayangkan orang, seolah-olah saya punya keahlian khusus, kelebihan khusus. Bagi saya, bukan itu. Bagi saya yakin bahwa hidup Bagian Arman itu diperjalankan Tuhan. Saya anak desa, anak yatim dari kecil, saudara mamaku nggak ada di Sumatera, saudara bapakku nggak ada di Sumatera, saya lahir di Sumatera Utara ini. Insya Allah sampai sekarang setiap pemilu, saya 10 kali sudah ikut pemilu, 9 kali terpilih, yang sekali tidak terpilih tahun 97-98. Terima kasih.
ini semua bukan karena ini karunia rahmat kasih sayang Allah kepada saya. Yang kedua, syukuri saja apa yang terjadi kepada hidup kita ini. Mau jadi anak desa, mau jadi orang Jawa, mau jadi orang Batak, mau jadi orang Melayu, mau jadi orang Mandilik, di hadapan Tuhan tergantung bagaimana iman dan keyakinanmu kepada Tuhan, sehingga ada langkah hidupmu yang dituntun Tuhan dimanapun. Bahwa sumpah atau janji yang akan saudara-saudari ucapkan ini akan Pancasila dan Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah. DPR terpilih dan kami hormati Imam